Sayang sia. Ada. Dia kecil. Dek. Oh. Balas dia. Belum. Tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kedai Fishing. Aku Muhammad Syamil bin Mansor. Selamat pagi. Aku sekarang berada di kat Kongkong. So pagi ni aku cuba rakit koyum Aziz. Sebab aku dapat tahu ni pun daripada antara korang yang komen kat video aku sebelum ni. So aku cuba rakit sini lah. Tak nak naik lagi. Jadi kita tengok rakit dia macam mana. And then yang kedua pula, siapa yang baru subscribe video aku, selamat datang. Mostly video aku pergi ke rakit. So korang enjoy lah video-video aku eh. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku dah sampai dah. Ini ada rakit koyum. Owner dia aku panggil Abang Aziz. So jom. Sebelum aku tu, kita pusing dulu. So aku naik dari sini, ni boat. Naik. So aku rasa air bersih kot. So dia gini eh. Dia naik tu, kau akan lalu sini lah. Lalu sini. Naik dari sini, so kau akan nampak ni. Dan aku tak tahu tempat beli ikan ke apa tu, aku tak sure. So aku belok kanan luar eh. Kita ada dapur. Dapur dia guna rasanya. So jalan. Ini tandas. Bersih. So belakang ni pun boleh mancing. And then ni lepas mancing. Buatnya harus. So ni dia ada pangkin. Ada pangkin, kau boleh baring. So pusing lagi. Rakit dia dekat tengah laut juga ni. Rakit dia dekat tengah laut juga. So ni tu aku tak tahu tu, mungkin bilik, ada bilik kot boleh naik. So ni depan ni tu sana boleh mancing. Aku tak berani nak lari situ, takut. So macam sini. Kau boleh lari sini. Ini ada pangkin untuk korang relax. Korang boleh lalu. Lalu sini. Tadi sana aku tak berani lalu sebab tak ada. Tak ada apa, tak ada tu, aku tak berani lalu. So ini dia surau. Alhamdulillah ada surau. Surau ni aku buka eh. Alhamdulillah ada surau. So surau dia bersih. Boleh mancing. Tu. Itu adalah jambatan. Jambatan Highway Desaru. Siapa orang jual tahu tu jambatan Highway Desaru, nak ke Desaru sana. So ni, inilah dia rakit koyum. Harga dia aku tanya Abang Aziz RM30 satu orang. Berbala RM30 sebab rakit dia besar, ada kemenahan masak. Ada surau yang bersih. Bilik aku tak sure ada. Dan dia jauh ke tengah juga. Tempat laluan kapal ni. So korang boleh try cuba sini lah. Okay eh. Jom. Aku pun nak start mancing. Lama sangat ambil bil. Okay. Dah pusing dia kan. Gini ni owner dia. Ni Abang Aziz bang. Ni Abang Aziz. Nanti aku akan letak nombor telefon. Boleh kontak Abang Aziz. Bang ni ada bilik ke bang? Satu malam? Malam RM40 boleh naik. Sekali dengan naik ke lain? 40. 40 campur 30 lah. 70 lah. So bilik tu ada kat-kata bang. Ada bantal. Ada bang. Ada toto untuk alas tidur 2. Okey. Remote 2. Alright. Ada kipas kan. Okey, dalam ada kipas tu kau boleh. Bersih lah. Cantik tu. So ada dapur boleh guna macam tu lah. Okey. So dah malah cerita banyak. Okey bang, terus sini selernya air apa? Air besar ke? Air kecil ke? Air kecil? Air kecil boleh. Air besar takut arus sini macam buru ke. Kita pergi air kecil lah. Okey? Dah jom mancing. Bebek banyak. Sumpah aku strike. Udah hidup ke? Weh, duri! Pakai ruat. Dah ada hasil lah duri. Mantap. Mantap lah dia. Aku belum lagi sebab aku tak ada setting. Kali ni aku main bottom je. Alah, aku nak main jigging ke apa ke, malas. Oh.
Ada, ada. Ada. Macam buntal dia ni. Wah, duri juga. Woo! Gua tak kumpal weh, gua tak kumpal. Dah ada lesen, sudah ada lesen. Memang aku dari tadi melayani je. Apa ni? Gerut. 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 Ya, ya, cek jom, cek tebal pipi. Oh, strike. Yeah, mantap, bos. Buntal. Orang nak tahu apa yang bestnya dekat rakit koyum ni? Ha, nampak ni. Aku ada buai be kat sini. Ada buai. Ada satu. Aku punya ni dua. Ada tiga. Ada buai. Oi, kena angin laut siap tu buai. Mantap bos. RM30 kau bayar, kau dapat rakit yang luas, lesa. Ada dapur, bilik air cantik. Nak ni pangkin pun selesa. Ada buai. Mana apa gitu, jom datang rakit koyum. Datang tanya air kecil lah, macam Abang Aziz cakap, datang tanya kecil baru ikan okey. Aku datang ni air besar, harus kuat gila ni. So, aku dah call ikan sisik. Dia kata pukul 2 baru dia datang. Sekarang baru pukul 12. So, nak tidur dulu agak buai ni. Tak pernah lagi aku naik rakit ada buai ni. Mai. Okey, habis eh. Dah jom lah sama tidur. Mantap. Ya. Oi. Oh, aku tengah. Ha? Tak boleh, dia dah sangkut tali ni. Ha? Sangkut tali. Tak ada dapat supah aku. Sangkutlah. Sayang sangat. Ada. Bil kecil. Oh. Palas je. Tak boleh. Aku tak boleh lock. Oi. Ambil duit kecil. Duit ketat. Tak boleh, aku tak boleh ketat. Pam dia. Tak boleh pam. Pam ni tali kecil tak lalu. Oh. Tasar ni. Oi. Tak apa, nanti aku elo dulu aku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah akhirnya geng. Tangan aku gigil. Aku punya joran pun putus. Tali aku putus. Aku pakai 6LB je. 6LB Kanichenix kan. Aku main bottom. Main udang kopek. Kopek kan sikit ada besar ni je. Tiba-tiba aku tengah nak main todak. Tengah buat perambut todak. Tiba-tiba joran aku. Tak pergi. Aku berlari lagi sikit, aku nak jatuh kat situ. Punyalah corner nak selamatkan kan. Tak ada rezeki lah. Anggaran 2 kilo lebih kat atas dia kot. Aduh, ya Allah. Seram ni. Hei, tak ada. Ish. Kita cek lagi lah. Tolak. Bagi. Todak pergi. Itu bagi tu. Okay, tegakkan. Ho! Wah, kena. Wah, todak. Woo! Yeah, todak. Tak dapat ikan besar ni, aku layan todak je ha. Agak sikit. Mana dia? Sao. Mana dia? Ke sana. Ikut. Wah, tu dia. Todak. Kau ikut je todak. Yeah. Wah. Yeah. Todak. Yeah,
gini weh, todak weh. Kupa aku tengah main todak ah. Kau tengok. Macam main, main casting kolam ah, kena ketuk-ketuk. Wah, lompat je. Woi, 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 agak-agak lah, woi. Gila. Woi, lain macam ganas kau punya todak ni. Woi, besar ni. Besar je. Kalah, kalah. Woi, ini shot je tadi. Oh, mantap. Okay geng, salah satunya dekat Rakit Koyum ni dia ada dapur dan dalam sama dia ada air bersih lah. So korang boleh masak ikut korang lah macam mana. So ni aku nak buat air kopi O. Tengah-tengah hari ni minum kopi O sambil kena angin laut kan, konok sikit. So korang RM30 korang dapat semua servis ni. Masak tak adalah, korang kena buat sendiri dah eh. Okey dah. Aku nak buat air jap. Jom kita sambung mancing. Harap-harap ikan yang aku putus tadi tu dia datang balik kat aku. Okey, bye. Okey dah. Mancing ni rezeki dia bukan setakat dapat ikan dia. Ha, ni pun rezeki juga ni. Dapat bersantai macam ni. Baring macam ni kan, seronok. Alhamdulillah kena angin pantai. Dapat masa dengan Big Boss. Ayah tu canai dengan sepupu aku, member Pak O, sambil isap punya rokok daun. Itulah rezeki yang kadang kita tak nampak. Orang cakap rezeki ni ikan, ikan, ikan. Kadang benda ni rezeki juga. Dapat santai macam ni. Kadang tak semua orang dapat feel dia macam ni. Okay, RM30 Rakit Koyum. Mantap. Oh, strike, strike. Strike, strike. Apa ni? Ngam, kero. Ah. Nak bagi ikan lah. Ha? Ikan apa tu? Jom kita tengok eh, ikan apa dalam tu. Diorang Rakit Koyum ni ada beli ikan juga. Tapi bukan. Tapi kalau yang kau nak galak, kau makan yang kita merah. Mana ni? Tengah ni? Depan. Okay, aku cuba eh. Kita tengok ikan apa ada. Aku tak tahu sangat ni, ikan apa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok eh, campak eh. Hop. Huh, kau kau. Ikan merah. Mengganah ikan merah dia. Oh, comel-comel ikan merah ada apa. Ah, dah jom sambung mancing. Aduh, aku tengah baring. Dia buat hal lagi, aku punya ni buat hal lagi. Aku tengah baring kat situ. Tak buai. Dunia melendur ya Rabbi. Tak patah dekat pula. Aduh. Kiki aku ni memang buat hal lah. Aduh. Dah. Apa ada ikan? Ada ikan lah. Ikan timah. Bompan. Ui, dah kena gigit. Dah kena gigit woi. Kau aku dapat ikan ni. Noh, duh, badan dia dah kena gigit weh. Ah, badan dia kena gigit. Kena timang kena gigit, patutlah dia aku melengkung dia macam. Wow, wow. Macam hal lah dekat Rakit Koyum. Okey geng, sekarang dah pukul 5:30 dan kita orang pun nak beransur baliklah. Alhamdulillah. Dapat nikmat mancing lagi. Sebab sekarang ni COVID-nya kes naik mendadak. So aku tak tahu lepas ni boleh mancing lagi ke tak. So kalau yang dah tak boleh mancing, ada ni last lah video aku mancing Rakit buat sebentar waktu. Okay, so alhamdulillah hasil ada. Dengar baik hasil baik. So hasil kita orang ikan makan pagi tadi. Sebab pagi tadi berarus kuat. Banyak bapa aku dapat ni gerut-gerut. Gerut-gerut dapat todak. Dengan todak lah. Kena buat todak banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. So 6 ekor. Itu je todak. Itu pun sebab membuang masa. Tu yang aku tengah buat todak tu yang aku jual orang kena tu. Putus tu aku tak tahu ikan apa. Tak ada rezeki lah. So itu saja video aku kali ni. Di Rakit Koyum. Rakit santai. Besar. Bersih. Macam-macam kemudahan ada. Dia ada sauk. Dia ada kancung. Ada tempat penimbang. Yang paling best ni lah. Ada buai bro. Itu paling best. Okay, itu saja video aku kali ni. Tak tahu nak cakap apa lagi dah.
harap-harap kes COVID ni turun macam biasa. So siapa yang baru tengok dan video aku ni berguna untuk korang, subscribe. Tak subscribe, tengok pun tak apa, tak masalah. Kalau memang betul-betul bagus, tolong share lah. Okay, itu sahaja video aku kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selamatkanlah Malaysia. Hindarilah daripada COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.